sampai sana. Hop. Biasanya begitu. Merhaba Kada Selar. Hari ini bertepatan dengan Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı atau bisa disebut juga dengan Hari Atatürk dan Hari Pemuda dan juga Hari Olahraga. Bang, sup, bang. Sampai di Topane Park. Di sini ada menara jam di sebelah sana, terus ada bangunan makam di situ. Di sini ada makam. Di sini ada warisan UNESCO. Ini Osman Gazi, Orhan Gazi, Turbeleri. Hadi. Selar. Jadi kita udah ada di Masjidul Ujami. Ini tuh salah satu masjid ikonnya Kota Bursa, kalau bisa dibilang. Gimana bang? Jadi destinasi wajib di Kota Bursa. Destinasi wajib. Jadi kalau misalnya kalian belum ke Ujami tuh, kalian belum ke Bursa gitu. Betul betul betul. Nah masjid ini tuh keunikan masjid ini yaitu di dalam masjidnya ada tempat wudunya. Tempat wudunya tuh kayak air mancur gitu. Air mancur gitu. Biasanya kan kalau tempat duduk pasti di luar masjid ya. Heeh. Nah, ini ada juga sih di luar masjid juga ada. Oh, ini di dalam masjid. Ada yang di dalam, ada yang di luar gitu. Iya. Lengkap lah. Satunya juga masjid ini keunikannya juga ada seni hotnya namanya. Di mana kalau misalnya kayak kaligrafi hot gitu ya kayak kaligrafi katanya. Di mana kalau misalnya ada yang rusak itu harus manggil murid yang punya sanat ilmu hot ke yang pertama kali bikin hot di Masjid Ulujami ini gitu. Show banget ya. Berarti emang jadi masjid ini emang benar-benar unik gitu, bersejarah dan bursa banget gitu. Bursa yang bebet. Bursa banget. Iya. Yeah. Gak jauh dari Ulujami, Masjid Ulujami yang tadi kita kunjungin, kita bisa nemuin namanya Kebabce Iskender. Ini tuh Iskender termasyhur, paling terkenal di sini, Kota Bursa. Jadi katanya nih adalah toko Iskender yang rasanya paling otentik di Kota Bursa. Jadi Iskender tuh ini kebab
yang khas Bursa. Oh, itu makanan khas Bursa ya? Makanan khas Bursa, cuma ada di Bursa katanya. Iya. Di sini biasanya ramai banget kalau lagi masuk jam makan siang. Mungkin sekarang belum waktu makan siang ya. Jadi ini lumayan sih, segini aja. Lumayan banyak. Lumayan banyak sih ini ya, apa antriannya. Jamin lah ya. Biasanya tuh kalau lagi rame-ramenya ya, itu antriannya bisa sampai sana tuh. Bisa sampai situ lah. Panjang. Dan antrinya bisa sejam sendiri. Aduh. Iya benar. Antrinya sejam, makannya setengah jaman. Oh, bisa seramai itu sih, Bang? Karena ini Iskandar paling otentik di Kota Bursa. Yang rasanya paling enak katanya di sini gitu. Cuman aku belum pernah nyoba juga sih. Kenapa tuh? Soalnya harganya kurang masuk di kantong pelajar gitu. Jadi tahun lalu aja tuh kalau enggak salah 70 lira, sekarang naik lagi jadi 100 lira kalau enggak salah ya. 100 lira harganya. Tapi harga kayaknya enggak akan pernah mengkhianati rasa. Benar. Kayaknya kalau ada rezeki harus kayak makan di sini gitu ya. Cobain Iskandar paling otentik itu rasanya seperti apa gitu ya. Oke, sekarang kita lagi ada di mana sih, Bang? Sekarang kita ada di namanya Yashil Komplek. Jadi di komplek ini ada makam Sultan Mehmed pertama dan masjidnya. Yang namanya masjidnya Yashil Jami ya? Masjidnya, kenapa namanya Yashil Jami? Karena apa? Di dalamnya tuh ada kayak keramik-keramik warna hijau gitu. Oh. Nanti kita bisa lihat langsung. Jadi Yashil tuh bahasa Turkinya, Turkinya hijau. Bahasa Indonesia-nya hijau. Bahasa Indonesia hijau ya. Kebalik. Benar. Iya. Ya langsung kita masuk aja yuk. Heidi. Jadi ini di depan aku udah ada Trileche. Ini tuh salah satu tempat Trileche yang paling laris di Kota Bursa buat anak-anak Bursa, iya nggak sih? Ini Trilece-nya varian rasa tiramisu, my fav. Oke. Okay. Ada... Ini yang karamelnya ya? Yang original. Original. Coba dicut. Ini aku paketin juga. Kita coba ya. Sumpah, lembut banget. Aku yang makan. Gak gitu cuy. Gak gitu. Kayak gitu. Kurang baik. Enak. Lembut. Nih,
itu di bawahnya cake-nya gitu, terus ini ada krim lagi, cake lagi, krim lagi, terus ini ada taburan tiramisu-nya gitu di atas. Harganya berapa tuh, Kak? Sekitar 15.000. Dengan rasa yang seenak ini kayak oh my god. Ini enak banget. Jadi kalian wajib banget coba, guys, kalau misalnya kalian ke Bursa, terus kalian ke Sari Kusto. Ini di daerah Sari Kusto, dekat Ulu Jami. Kalian harus banget ke sini. Namanya Tritat.